Sekarang kita sampai di sesi Q&A. Gua tanya lu jawab. Jadi kemarin gua udah masukin di Instagram gua karena ada Q&A. Jadi siapa yang mau tanya? Ada tuh pertanyaannya. Ada banyak. Ada sekitar 30 nih. Nah, kita akan tanya ya ke Arbani. Tapi sebelumnya gua pengen tanya dulu nih. Sekarang lu lagi kesibukannya apa nih? Gua mau ada project baru. Cuman gua belum bisa sebutin. Tolong doanya aja, semoga berjalan lancar. Amin. Kan? Terus siap. Juga palingan persiapan buat film Rana Tiga Warna. Oke, tapi COVID ini berpengaruh gak sih terhadap project-projectan lo? Terhadap project berpengaruh, terus juga gue buka coffee shop juga ngaruh. Semuanya ya? Semuanya emang. Jadi memang COVID ini berdampak ya? Iya, cuma bener kata lo, kita ya gak bisa nyalain siapa-siapa. Gak bisa nyalain situasi. Iya, tapi kita harus berkembang. Nah, gimana caranya biar kita bisa achieve goal kita dengan keadaan apapun. Siap. Setuju banget. Mantap. Oke. Langsung aja nih dari @p.mp. Gue tuh selalu grogi loh kalau ada Q&A. Bro, mau nikah umur berapa? Waduh. Nikah pengennya sih kalau enggak 27 28. Sekarang lo? Sekarang tahun ini gue bakal 26. 26 ya? Berarti 2 tahun lagi. Ya, setahun 2 tahun lagi lah. Siap. Cuman ikutin alur aja. Benar. Rumah udah ada, mobil udah ada, kerjaan udah ada, tinggal calon pendamping hidup yang belum ada. Tapi calon udah ada ya? Udah. Insyaallah doang. Amin, amin. Jadi guys, Arbani mau nikah di umur 27-28. Next. Oke, ini dari Elsa APR02 nih. Ini lagi happening nih. Tipe istri idaman Kak Bani seperti apa? Wah, dia lagi pengen memantaskan diri, bro. Lagi pengen memantaskan itu, diri. Pas ya. Itu keluar berita, DM gue isinya istri idaman Kak Bani. Oke, tipe istri idaman lo seperti apa? Yang pasti selalu support saya dan menerima, mencintai saya apa adanya. Mantap. Dan terus juga kekurangan saya dia bisa terima. Jadi menurut gua tuh pasangan tuh memang harus saling melengkapi. Kalau ada kekurangan bukannya ditinggalkan, tapi kekurangan lu tuh harus cuma dibenahi bareng. Kekurangan lu tuh cuma satu, bro. Enggak ada kelebihan. Salah. Oke, siap tuh buat teman-teman untuk memantaskan diri ya kan? Kan jodoh gak ada yang tahu dari mana kan? Iya. Calonnya udah ada, tapi sebelum janur kuning melengkung, siapa tahu bisa langsung diserobot tuh kan kemarin tuh yang lagi happening, lagi disukain orang, diserobotkan dengan cara tipe seperti apa sih? Memang kalau nggak ada bukan jodoh, mah kita nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu ya. Alright, next. Kak Bani masih sama Kak Siara Laris nggak? Masih, tuh ya. Masih. Mari ketemu kok. Mantap, tuh masih ya. Lalu selanjutnya, Kak Bani pernah cinlok nggak? Ama yang sekarang cinlok juga. Oh, ama yang sekarang cinlok ya? Iya. Jadi sebelumnya lu proyek ada apa? Sebelumnya itu pernah juga pas di sinetron juga, sinetron Popcorn cinlok. Terus udah selesai, baru cinlok lagi ya sekarang. Pas kemarin di Gober sama Cala. Oh, ini apa nih? Gober ya? Gober. Oke, jadi karena intensitas ketemunya cukup sering, cukup intens, jadi ya, ada benih-benih. Iya, tumbuhlah. Tumbuhlah benih-benih cinta. Siap. Lalu, apa aja nih kegiatan selama PSBB? Dari Nadil underscore YNDPTR. Oke, Nadil. Kegiatan selama PSBB palingan waktu itu sempat ini apa mulai ngevlog lagi, mulai tapi memang vlognya juga nggak bisa keluar, nggak bisa yang
macam-macam. Jadi coba ke game, ke game. Terus juga ngurusin kopi, ya kan? Cari ide-ide baru, terus sama ngapel sih paling. Si. Kita tetap harus inovasi soalnya ya. Apa yang baru, explore diri terus. Jadi walaupun keadaan kita sekarang lagi sulit karena COVID ini pasti. Iya, nggak bisa kita nunggu-nunggu doang kan. Semua sisi bisnis pasti berdampak, tapi gimana cara kita ngatasinnya kan? Mantap. Jadi jangan menyerah guys. By the way, pas kita datang ke sini kita juga udah ngelakuin protokol kesehatan, udah cuci tangan, udah ngecek suhu badan ya. Jadi aman semuanya. Terkendali, kita tetap melakukan syuting ini dengan protokol kesehatan. Alright, next. Nabung berapa tahun buat beli mobil Rasti Ardinya? Wah, kalau Arbani mah enggak usah berapa tahun, berapa episode doang. Pokoknya cukup ya. Tuh, itu tadi pertanyaan dari Femi. Pokoknya alhamdulillah Femi. Cih. Rompis 2 sama Adinda lagi enggak? Di project selanjutnya. Doain aja. Soalnya belum boleh. Belum boleh dipublikasikan dan juga gue juga belum dapat kayak skripnya. Terus siapa-siapa aja pemainnya juga belum dapat. Oke. Okay, karena itu terhalang sama COVID juga kan, jadi kan mau meeting juga agak sulit. Jadi ditunggu aja guys. Pokoknya proyeknya pasti akan spektakuler. Yes, pasti. Siap. Kegiatan dari Dea. Kegiatan favorit Kabani selama di rumah apa aja nih? Main game. Main game ya? Yeah. Main game aja. Iya, yeah, tuh, main game. Jadi kalau kamu pengen dekat sama Bani, kamu mesti main game. Abis, game apa tuh? PUBG kalau enggak Mobile Legends sih itu doang. PUBG Mobile Legends. Yeah. Abis kalau enggak gitu ngapain lagi gua? Iya, Bro, benar. Benar kan? Kalau gua mainnya Ludo King. Wah. Bangun tidur, makan, mandi, enggak tahu mau ngapain lagi kan? Iya, ngurusin mobil gua juga, tapi habis itu bingung kan? Bingung. Gua buka Ludo King. Karena kita harus nyari hiburan di rumah. Benar. Iya. Kalau enggak pusing gitu. Iya, paling palingan gua waktu itu Netflixan doang sih. Iya, gua juga Netflix, Ludo, udah. Iya, gitu. Makan gitu-gitu, cari-cari mobil, kan? Oke. Lalu Kabani, ini dari Pia. Oke. Kabani, apa arti sebuah fans buat Kabani? Tanggapannya bagaimana dengan fans yang fanatik? Oke. Fans itu adalah salah satu alasan gue biar tetap terus berkarya. Biar selalu memberikan totalitas gue, karya-karya terbaik gue. Dan tanpa mereka, support mereka, doa mereka juga gue gak bisa sampai sekarang. Oke. Gitu kan? Karena gue butuh juga mereka. Terus kalau fans yang fanatik, menurut gue gak usah terlalu fanatik lah. Okay. Gue juga biasa aja. Jangan menganggap gue kayak orang yang spesial banget gitu, biasa aja. Gue juga gak minta untuk diidolakan, cukup support dan doa aja. Mantap. Jadi support dan doa jangan terlalu lebay. Iya. Oke, sekarang lu kan ini kan bergerak ke bidang entertainment dan juga sekarang gua lihat lu juga cukup aktif di YouTube nih. Apa sih perbedaannya dari kedua aktivitas itu, lu di entertain dan di YouTube? Kalau di entertain mungkin lebih ke, kalau gua ya, gua lebih serius di entertain kali entertain, ya. Apalagi kayak project film atau sinetron, itu memang passion gua banget. Cuman kalau di YouTube, bedanya adalah kita bebas berkreativitas tuh lebih bebas. Berarti lu pakai platform digital ini yang lagi ngetren untuk ngepromoin tentang apa namanya kegiatan lu, ngepromoin project gue atau hobi atau misalnya bisnis gua, kayak gitu aja. Jadi dan kalau YouTube itu kan YouTube kita, ya terserah kita kontennya, ya terserah kita, kayak lebih idealis, lebih kita lebih bisa kreatif di situ. Jadi guys, buat teman-teman, manfaatkanlah platform digital yang sudah ada seperti Instagram, Facebook, YouTube, bukan untuk jadi haters ya, bukan untuk komen-komen jelek, tapi lebih untuk eksplor diri dan juga bisa untuk promoin mungkin project, bisa untuk collab-collab yang positif-positif. Benar, akan lebih bagus juga kan kalau sosial media itu platform yang udah ada itu digunakan dan ada hasilnya buat betul, kita gitu. Betul. Benar nggak? Betul, setuju. Gue setuju banget. Oke, next. Kenapa nggak ngeband aja atau nyanyi? Kan suaranya Kabani bagus dari Anita. Oke, kalau nyanyi, gue tuh nggak pede. Gue tuh orangnya nggak pedean sebenarnya. Nggak pedean. Nggak pedean. Apalagi kalau nyanyi. Nah, apalagi kalau gue disuruhnya nyanyi sendiri. Nah, wah, gue mohon maaf nih. Iya. Cuman kalau ngeband, gue baru
sekarang-sekarang ini sih lagi suka, emang lagi suka ngumpul-ngumpul juga di sini. Kita nge-jamming bareng, terus baru kita main ke studio. Oh, ternyata seru ya. Lu kalau karena gue paling terakhir itu gue ngeband tuh zaman SMA lah. Lu kalau ngeband itu posisi lo apa? Gue sebenarnya lebih di gitar. Kalau gak nyanyi gitar gitu. Cuman nyanyi lah ya. Entah lah ya, gue kalau di band itu gue paling suka posisi drum. Drum ya? Oke. Kalau gue boleh tahu genre musik lu tuh apa sih? Genre gue pop aja lah. Pop? Kalau musisi idaman? Ya, internasional dan lokal? Kalau internasional gue Ed Sheeran. Oke, Ed Sheeran. Nice. Kalau di Indonesia band kali ya gue ya. Ini The Massive. The Massive ya. The Massive. Kalau gue sukanya yang udah pass away just recently. Oh, Maestro Glenn Fredly. Ah, iya benar. Itu gue suka banget. Ya. Itu kayak lu kalau ke kafe-kafe mana aja tuh kayak dibawain terus. Itu lagunya kayaknya mau legenda banget. Benar benar ya. Panjang gitu. Panjang. Padahal udah dirilisnya dari awal 2000, sekarang udah 2020 tetap masih. Jadi kayak masih sudah 10 tahun tapi masih melegenda. Legend banget tuh musiknya. Oke, okay. Next. Bentar. Tips, oke, next. Dari Aris Wandi, tips menjalin hubungan agar awet gimana kabarnya? Saling percaya ya. Sama komunikasi. Komunikasi, percaya. Jadi komunikasi dan komitmen. Yes, ya komitmen, kepercayaan, komunikasi. Alright, yeah. Tiga aja guys, penting banget. Lalu Oke, sekian tadi dari Q&A-nya. Sebelum gua tutup, gua pengen lu menyampaikan pesan-pesan dong untuk para anak-anak muda generasi millennials dan juga generasi yang sedang bertumbuh. Pesan-pesannya apa? Dalam menghadapi dunia yang lagi sulit COVID dan juga tantangannya yang lebih sulit dong otomatis karena kan bener. Semua berdampak nih. Benar. Jadi dalam platform digital, pesan-pesannya apa nih buat fans lu maupun teman-teman juga? Jadi menurut gua selagi kita masih muda, jadi berusahalah kejar impian kita selagi kita masih muda, masih punya banyak waktu. Tenaga. Oke. Okay. Masih banyak yang support kita, orang tua. Okay. Daripada kita habiskan waktu kita masa muda cuma buat main-main gak jelas. Kalau main-mainnya tiba-tiba menghasilkan, lo tiba-tiba ngomongin bisnis. Why not? Oke. Okay. Coba aja. Jadi, selagi masih muda, explore ya. Iya, jadi bercape-capelah di masa muda, bersenang-senang di masa tua. Jadi garis merahnya adalah explore diri dan kerja keras. Oke deh kalau gitu. Thank you banget waktunya berada. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, comment, dan like di YouTube gue, Chris Ryan TV. Dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Dadah. Dengarkan aku, ku merindukan.